Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzani wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutammimah al-Jurumiyah. Yang mana terakhir kita ambil adalah masih mengenai daripada dhanna wa akhwatuha. Dan sudah kita lewati bersama bahwasanya dhanna wa akhwatuha fungsinya adalah menasabkan dua maf'ul bih. Karena fi'il itu ada kalanya dia lazim, ada kalanya dia muta'addi. Lazim itu adalah fi'il yang tidak butuh maf'ul bih. Muta'addi itu adalah fi'il yang butuh maf'ul bih. Terkadang ada yang muta'addi li maf'ulin wahid. Terkadang ada yang muta'addi li maf'ulain. Terkadang ada yang muta'addi li salasi maf'ulat. Artinya fi'il itu yang muta'addi terkadang ada yang butuh satu maf'ul bih, ada yang butuh dua maf'ul bih, ada yang butuh tiga maf'ulun bih. Semuanya sudah kita lewati pembahasannya secara globalnya. Sekarang kita berada pada dhanna wa akhwatuha, ini yang muta'addi li maf'ulain, yang dia membutuhkan dua maf'ulun bih. Yang pertama maf'ul awal, yang kedua maf'ul sani. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Namun perlu diperhatikan dan perlu diketahui, seringnya ketika awal-awal belajar mungkin yang kita pahami hanya fi'il madhi saja yang beramal. Namun ternyata tidak, bahkan fi'il madhinya juga beramal, fi'il mudhari'nya juga beramal, isim fa'ilnya pun juga beramal. Oleh karena itu perlu direnungi dan dicermati kembali. Naam. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasanya dhanna wa akhwatuha terkadang maknanya dugaan atau sangkaan, terkadang maknanya yakin. Nah, karena semuanya berkaitan dengan af'alul qulub, fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hati. Sekarang kita akan memasuki rincian yang berikutnya mengenai saudara-saudaranya dhanna. Saudara, nah, perempuannya dhanna. Qala al-mu'allifu asabahullah an-naw tsani, jenis yang kedua, af'alut tasyir, fi'il-fi'il yang menunjukkan tasyir. Tasyir itu adalah dari kata sayyara yusayyiru tasyiran, yang maknanya menjadikan. Paham ya? Menjadikan dari sesuatu yang belum jadi menjadi sesuatu yang sudah jadi. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maknanya misalkan tanah antum jadikan menjadi semacam periuk atau kendil, itu berarti menjadikan ya. Nah, itu nanti masuk dalam kategori af'alut tasyir, mengubah, memindahkan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Besi misalkan antum ubah, antum buat menjadi cincin, ini masuk dalam af'alut tasyir nanti. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ittakhadtul hadida na'am khataman, aku menjadikan besi itu menjadi apa? Cincin. Mafhum sana ya? Kita lewati. Nahwu ja'ala wa radda wa attakhadha wa sayyara wa wahaba. Apa tasyir, fi'il-fi'il yang menunjukkan tasyir, yaitu menjadikan atau na'abarakallahu fikum wa na'am, maknanya menjadikan itu ya, itu makna yang bagus. Nahwu ja'ala wa radda wa attakhadha wa sayyara wa wahaba, itu semuanya artinya menjadikan. Mafhum? Naam. Wa takhadallahu Ibrahim khalila, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Kama takhadani Allahu khalila, sebagaimana Allah ta'ala menjadikan aku adalah khalil, kata Rasulullah s.a.w. itu. Jadi khalil rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan kecintaan yang paling tinggi di atas al-mahabbah, ada dua orang saja, Nabi kita Muhammad s.a.w. dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun yang selainnya hanya mahabbah, ibn khullah, tingkatan kecintaan yang paling tinggi hanya disebutkan dimiliki dua orang ini saja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, faja'alnahu haba'an mansura. Dan kemudian kami jadikan amalan-amalan
yang tercampuri dengan kesyirikan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Faja'alnahu. Nah, maf'ul awalnya yang mana maf'ul awalnya? Ha di situ. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham fi mahali nasbin maf'ul awal. Haba'an maf'ul tsani. Mansura na'at untuk waha, untuk apa? Untuk haba'an. Wa na'tun 'ala mansub masubun mislahu. Maf'ul shalah ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. I'rabnya lengkapnya bisa dilihat di bawahnya itu ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi syahidnya di sini ja'ala. Paham belum nih? Syahidnya di sini adalah ja'ala, na'am. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka ingin menjadikan, ingin mengembalikan kalian, nah, setelah kalian beriman menjadi kuffar. Mana ja'ala juga kan menjadikan kan? Jadi mereka ingin mengembalikan kalian itu menjadi kuffar yang sebelumnya kalian beriman. Mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani? Barakallahu fikum. Yaruddunakum kaf itu, nah, barakallahu fikum, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham. Perhatikan ya. Ya, Abdul Fatah ikut situ, lihat itu ya. Yaruddunakum kaf itu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham fi mahalli nasbin sebagai maf'ul awal. Naam. Kemudian maf'ul tsani kuffaran. Mafhum insyaallah ya. Ini kemudian kita lewati ini waradda. Ya kan, radda yaruddu. Naam, ini fi'il mudhari'nya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu artinya seseorang yang mendapatkan kecintaan yang paling tinggi, itu khullah. Kekasih. Paham ya? Nah, seperti itu. Syahidnya di sini Ibrahim maf'ul awal. Khalil maf'ul tsani, barakallahu fikum. Wa nahwu sayartu tina khazafan. Aku menjadikan tanah itu menjadi khazaf. Khazaf semacam periuk. Naam, semacam periuk, barakallahu fikum, naam. Intinya antum perhatikan tahu periuk ya, periuk terbuat dari tanah itu ya. Kan ada kan itu semacam kendil itu ya, atau kendi itu yang biasa dipakai untuk masak itu. Naam barakallahu fikum. Jadi ini kan maknanya ja'ala juga mengubah, menjadikan tanah menjadi barangan itu ya enggak? Naam. Wa qalu wahabaniyallahu fida'ak. Naam. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku sebagai pembelamu. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Di sini kan berarti maknanya juga ja'ala semua. Afnu tasyir. Naam, sayyara yusayyiru tasyiran. Artinya ja'ala ja'alu. Ja'alan. Paham ya? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Berarti sudah kita selesaikan afnu tasyir. Khulasahnya, kesimpulannya, barakallahu fikum. Dhanna akhwatuha tansibul maf'ulain. Menasabkan dua maf'ulun bih. Nah, adapun yang sudah kita bahas dulu yang menasabkan tiga maf'ul bih itu pada fi'il-fi'il yang khusus yang sudah kita sebutkan. Masih ingat enggak? Fi'il-fi'il yang menasabkan tiga maf'ul bih. Apa kaidahnya? Kullu fi'lin bi makna ikhbar. Ala wazn af'al. Awa? Na'am barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi kullu fi'lin ala wazn af'al bimakna ikhbar. Setiap fi'il yang mengikuti timbangan af'al, ya af'ala, maknanya ikhbar itu butuh tiga maf'ul bih. Contohnya akhbara. A'wana. Akhbara. Ewa? Anba'a. A'lana. Paham ya? Itu semuanya mana satu ya? Anba'a, a'lana, a'lama, akhbara. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Qala al-mu'alifu astadahullah ahkamu af'ali dhanna wa akhwatiha. Hukum seputar fi'il-fi'il dhanna wa akhwatiha. Kita lihat hukumnya apa. Wa'lam anna li af'ali hadzal bab thalathat ahkam. Ketahuilah bahwasanya untuk fi'il-fi'il bab ini memiliki tiga hukum. Tiga hukum ini sebelum Anda baca, perhatikan. Ada yang dikenal dengan i'mal, beramal. Ada yang dikenal dengan ilgha, tidak beramal. Ada yang dikatakan dengan ta'liq, beramal tapi mahallan, duna lafz. Paham ya?
mahalan duna lafdan. Nah, barakallahu fiik, maksudnya bagaimana? Dia beramal secara mahal tapi lafadznya enggak beramal. Itu namanya ta'liq nanti. Kalau ilgha enggak beramal sama sekali. Kalau i'mal ya beramal. Dzanantu Zaidan qa'iman, beramal kan? Nah, nanti kalau ilgha itu enggak beramal. Kalau ta'liq dia lafadznya enggak beramal tapi mahalnya beramal. Sehingga nanti fi mahal nasbin na'am na'am barakallahu fiikum yahillu mahalla maf'ulai dhanna gitu. Atau sadda masadda maf'ulai dhanna. Sadda masadda maf'ulai dhanna. Nah, seperti itu nanti kita lihat nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah al-awwal yang pertama al-iman, yang beramal. Wa huwa al-asl, kata beliau. Dan itu adalah asl, sumber yang pertama, intinya dia beramal. Wa huwa waqi'un fil jami' ini barakallahu fikum terjadi pada seluruhnya. Jadi hukum asalnya dzanna wa khawatuha semuanya beramal. Itu hukum asalnya. Asani yang kedua al-ilgha, tidak beramal. Kapan itu? Wa wa ibtalul amali lafdan wa mahallan, yang namanya tidak beramal ya tidak beramal, yaitu batilnya atau batalnya amalan secara lafaz dan secara lahal. Secara mahal tidak punya kedudukan, secara lafaz pun enggak beramal juga. Mafhum? Nah, seperti itu. Ilgha itu benar-benar enggak beramal. Enggak beramal secara lafaz, tidak pula beramal secara mahal. Mafhum? Naam. Kenapa? Lidha'fil amil bitawassutihi aw ta'akhurihi, karena lemahnya amil. Amil itu kan kuat aslinya kalau amilnya lafdi ya, tapi amil lafdi itu bisa lemah gitu loh. Nah, kenapa lemahnya? Karena bitawassutihi aw ta'akhurihi, karena amilnya taruh di tengah-tengah jadi dia lemah. Atau diakhirkan itu lemah juga. Maksudnya seperti ini barakallahu fikum. Zaidun danantu qa'imun. Ini amilnya mana ini kan? Di tengah-tengah enggak? Lemah ini kalau tengah ini. Sehingga karena lemah itu, nah barakallahu fikum, maka dia bisa beramal bisa enggak? Lemah dia. Apa maksudnya? Atau litakhir atau apa itu? Atau ta'akhir atau diakhirkan. Ini juga lemah. Kenapa lemah? Karena diakhirkan. Paham belum? Yang paling kuat ya diawalkan dzanan tu zaidan qa'iman. Mafhum? Kalau seperti ini keadaannya lemah. Oleh karena itu kalau lemah boleh diamalkan boleh enggak? Zaidun dzanan tu qa'imun enggak beramal berarti zaidun mutada' dzanan tu na'am fi'il fa'il jumlah itiradiyah itu aja. La mahal al-i'rab. Qa'imun khabarnya. Paham? Na'am zaidun mutada' qa'imun khabar dzanan tu fi'il fa'il itu selesai. Enggak beramal kan? Nah, tapi beramal boleh enggak kita lihat? Nahwu Zaidun dunantu qa'imun, itu lemah enggak itu? Lemah. Itu lihat amilnya dunantu di tengah-tengah. Wa Zaidun qa'imun dunantu, dan ini juga lemah karena amilnya diakhirkan. Mahum lem? Naam, perhatikan. Wa huwa jaizun la wajibun, perhatikan ini. Wa huwa jaizun la wajibun, maksudnya bagaimana? Maksudnya beramal itu boleh-boleh saja tapi enggak wajib. Paham belum? Beramal sudah kata fadl, boleh-boleh saja tapi enggak wajib beramal. Tapi kalau diawalkan wajib beramal. Dzanantu Zaidan qa'iman wajib enggak? Dzanantu Zaidan qa'iman tidak wajib. Dzanantu Zaidan qa'iman wajib. Wajib, diawalkan wajib. Yang tidak wajib itu kalau ini. Ditaruh tengah-tengah atau diakhirkan, lemah karena. Dzanantu Zaidan qa'iman wajib enggak? Wajib. Wajib. Zaidan dzanantu qa'iman enggak wajib. Zaidan qa'iman dzanantu terfatah wajib enggak beramal seperti itu? Enggak wajib karena diakhirkan. Jadi perlu perhatikan. Jadi yang bikin dia enggak wajib beramal itu karena di tengah-tengah atau diakhirkan itu ma'am barakallahu fikum. Mahum? Nah, kita lihat. Wa ilghal mutaakhir aqwa min imalihi. Perhatikan baik-baik. Seperti ini, ilgha seperti ini kalau diakhirkan seperti ini, aqwa lebih kuat daripada diamalkan. Daripada antum ngomong Zaidan qa'iman dzanantu, lebih kuat Zaidun qa'imun dzanantu. Paham? Untuk memahami itu ya. Wal mutawassit bil aks. Sedangkan kalau di tengah-tengah seperti ini bil aks. Maksudnya bil aks bagaimana? Yang kuat beramal. Ya enggak? Bil aks itu sebaliknya gitu loh. Artinya aks itu sebaliknya. Paham belum? Kalau antum akhirkan yang lebih kuat tidak beramal. Kalau di tengah-tengah aks lawannya lebih kuat berarti beramal. Zaidan dzanantu qa'iman. Paham?
Errornya bagaimana nanti? Zaidan maf'ul awal muqaddam. Dzurnatu fi'il fa'il qa'iman. Naam maf'ul tsani. Sudah selesai. Mahu salah untuk memahami kalimat itu? Hah? Naam barakallahu fiik. Mahu sebelah? Ayo. Wa la yajuzu ilgha'il 'amil mutaqaddim nahwu dzurnatu zaidan qa'iman khilafan lil kufiyyin. Pendapat yang kuat, pendapat yang sahih tidak diperkenankan untuk tidak mengamalkan amil yang didahulukan. Dzonantu zaidan qa'iman, enggak boleh antum ngomong dzonantu zaidun qa'imun. Paham ya? Karena kuat amilnya. Kalau kuat ya kita gunakan kekuatannya kan itu. Paham ya? Karena ini lemah, boleh beramal, boleh tidak. Cuman kalau di tengah-tengah seperti ini yang lebih kuat beramal. Kalau di akhirat seperti ini juga lemah, boleh beramal, boleh tidak. Cuman yang paling kuat tidak beramal. Selesai kan? Amlum. Ayo na'am barakallahu fikum. Ini namanya ilgha. Asalisu yang ketiga, ta'liq. At-ta'liq itu maksudnya bagaimana? Wahuwa ibtalul amali lafdan la mahallan. Ya enggak? Batal amalannya secara lafad. Lafadnya itu enggak beramal, tapi mahalnya beramal itu loh. Kan ada yang dikenal fi mahalli. Ya enggak? Ya enggak? Seperti itu kan? Nah, kita lihat. Batal amalannya secara lafad la mahallan. Adapun mahalnya tidak batal. Jadi dia tetap masih punya mahal. Fi mahali nasbin. Maf'ulai dhanna misalkan. Dia menduduki tempatnya nasab sebagai dua maf'ulnya dhanna. Seperti itu. Nanti kita lihat. Lima ji'i malahu sadrul kalam ba'dah. Karena datangnya dia. Karena datangnya sesuatu yang memiliki sadrul kalam. Memiliki hak untuk didahulukan. Paham belum? Perhatikan ya. Lima ji'i malahu sadrul kalam ba'dah. Karena datangnya sesuatu yang memiliki hak untuk didahulukan setelahnya. Paham belum? Sadrul kalam maksudnya hak untuk didahulukan. Jadi ada sesuatu yang setelah dhanna itu, ya sesuatu itu berhak untuk didahulukan itu loh. Nah, yang seperti itu nanti enggak beramal dia, cuman lafadznya saja enggak beramal, tapi maknanya beramal enggak? Mahalnya beramal. Kita lihat. Lamul wa huwa lamul ittida. Lamul ittida itu na'am barakallahu fikum seharusnya kan diawalkan, diletakkan dalam tadaan itu. Sehingga setelah dhanna itu perhatikan itu. Nahwu dhanantu la zaidun qa'imun. Perhatikan dulu. Itu perhatikan. Dzanantu la zaidun qa'imun, beramal enggak itu di situ? Lafadznya? Lafadznya tidak beramal. Namun nanti perhatikan baik-baik i'rabnya nanti. La zaidun qa'imun sadda masadda maf'ulai dzanantu, caranya gitu. Artinya apa? Dia itu menempati tempatnya dua maf'ulnya dzanantu. Mahalnya tapi ya. Antum lihat bawah itu nomor 1 catatan itu, antum garisin nanti i'rabnya biar enggak bingung ya, nomor 1 bawah itu catatan kaki. Nah, barakallahu fikum, wal jumlah minal mutarwa khabari fi mahal nasbin saddat ma sadda maf'ulai dhanantu. Jumlah la zaidun qa'imun itu, di jumlah itu? Di jumlah fi mahal nasbin dia saddat ma sadda maf'ulai dhanantu. Dia itu menempati tempatnya dua maf'ulnya dhanantu. Mafhum? Naam. Jadi yang artinya rabnya dhanantu fi'il fa'il lam yalam idna zaidun mutada qa'imun khabar. Wal jumlah minal mutarwa khabar. Wal jumlah minal mubtada' wal khabar fi mahalli nasbin saddat ma sadda maf'ulai dhanantu. Cara i'rabnya seperti itu. Berarti dia batal amalan secara lafaz atau secara mahal? Secara lafaz saja. Mahalnya masih ada. Berbeda dengan ilgha. Kalau ilgha memang benar-benar lafaz dan mahalnya enggak beramal. Tapi kalau ta'liq ini yang batal cuma lafaznya. Lafaznya enggak beramal itu kan? Tapi mahalnya punya. Mafhum? Nah, berikutnya. Wa ma an-nafiyah dan ma nafiyah? Kaqauli ta'ala laqad alimta ma haula'i yantiqun. Sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya mereka tidak bisa bicara. Berhala kok. Nah, tidak bisa lawan sebesar apapun enggak bisa bicara berhala. Na'am barakallahu fikum. Nah, perhatikan di situ manafiyah ma haula'i yantiqun. Padahal alimta termasuk apa? Akhwat dhanna. Ya enggak? Nah, tapi di situ kenapa enggak beramal? Karena ada manafiyah di situ. Sehingga jumlah maha ulai yang tikun fi mahalin nasbin saddat masadda maf'ulai alima. Paham ya? Alim. Naam. Wala nafiyah nahwu, perhatikanlah nafiyah juga bisa penghalangnya. Alim tula zaidun qa'imun wala amrun. Aku tahu Zaid tidak berdiri, tidak pula Amr. Paham ya? Aku tahu Zaid tidaklah berdiri, tidak pula Amr juga berdiri. Paham ya? Seperti itu. Antum perhatikan alim itu enggak beramal itu kan? Nama alim itu fi'il fa'il lanyalah nafiyah. Zaidun tada qa'imun khobar. Jumlah setelahnya itu fi mahali nasbin saddat masadda maf'ulai alim. Paham belum? Nama alim itu.
wa hamzatul istifham atau wa innafiyah, perhatikan innafiyah juga pembatal. Nahwu alimtu in zaidun qa'imun, artinya aku tahu, aku yakin Zaid tidak berdiri. Artinya tidak berdiri bukan sesungguhnya ya, karena innya in apa ini? In nafiyah, bedakan dengan in nafiyah dengan in mukhaffafah minas sakilah, tandanya qa'imunnya enggak ada lamnya situ. Paham ya? Kalau qa'imun dalamnya in zaidun la qa'imun pasti in mukhaffafah sakilah. Pasti in mukhaffafah minas sakilah. Tapi kalau seperti ini innya apa? In nafiyah. Nah, mafhum? Ayo, Pak. Syahidnya alim tu fi'il fa'il, enggak beramal situ. Cuman mahalnya beramal. Jumlah in zaidun qa'imun fi mahal nasbin saddat masadda maf'ulai. Na'am alim tu. Paham belum? Artinya saddat masadda itu masih menempati tempatnya gitu ya. Na'am. Wa hamzatul istifham nahwu alim na'am. Bentar alim tu yang bentar itu. Alim tu azaidun qa'imun amamrun. Na'am. Aku menyangka atau aku menduga. Apakah Zaid yang berdiri atau Amr? Istifham itu sama juga i'rabnya. Zaidun qa'imun dan setelahnya fi mahalli nasbin saddat masaddai. Nam saddat masadda nam maf'ulai alimtu. Paham ya? Itu benar alimtu harakatnya keliru itu ya. Harakatnya benerin tuh harakatnya keliru. Paham ya? Naam. Wa kaunu ahadil maf'ulain isma istifham, dan juga ketika keadaan salah satu dua maf'ulnya itu isim istifham. Alim naam. Ini barakallahu fikum alam tu atau alim tu ya? Karena kurang tasdid, kalau alam tu kurang tasdid ya kelihatannya. Ya kan termasuk akhwat dan ada alam ada enggak? Enggak ada kan? Yang ada ta'alam kan yang ada kan? Nah, berarti keliru harokatnya juga yang itu. Yang kedua keliru harokatnya juga. Dibenerin juga ya. Nah, karena kalau ta'alam ada tasdidnya, ini bukan ini berarti. Dan keadaan salah satu maf'ulnya itu isim istifham. Nahwu alimtu ayyuhum abuka. Aku tahu mana di antara mereka yang bapakmu. Syahidnya di sini perhatikan. Alimtu ayyuhum abuka. Naam, salah satu di antara maf'ulnya isim istifham. Mana ayyuhum? Istifham itu. Ya kan? Aku tahu mana di antara mereka yang bapakmu. Istifham itu. Ayyuhnya itu. Nah, itu. Jadi nanti situ nanti dia alimtu fi'il fa'il jumlah ayyuhum abuka fi mahalli nasbin saddat masaddai nasaddat masadda maf'ulai alimtu, seperti itu aja. Fa ta'liqu wajibun idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat, maka ta'liq itu wajib hukumnya apabila dijumpai salah satu di antara enam ikatan-ikatan ini tadi. Paham ya? Jadi ta'liq itu yang tidak beramal lafadznya tapi mahalnya beramal. Nah, kalau antum jumpai kok ada alasan-alasan sebagaimana sudah kita lewati, lam tidak, manafiyah, lanafiyah, innafiyah atau hamzah istifham, maka ta'liqnya wajib. Paham belum? Nah, jadi ta'liq itu ibtalul a'nam, ibtalul amali lafdan la mahallan. Tapi kalau ilgha ibtalul amali lafdan wa mahallan. Kalau i'mal ya beramal, seperti itu, na'am. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wa la yadkhulu ta'liq wa la ilgha fi syai'in min afal at-tasyir, perhatikan. Enggak masuk ta'liq, enggak masuk ilgha pada salah satu di antara fi'il fi'il tasyir. Berarti mafhumnya bagaimana? Berarti mafhumnya afal at-tasyir beramal semuanya. Paham belum? Afal at-tasyir tidak kemasukan ilgha, tidak kemasukan ta'liq, berarti mafhumnya beramal. Paham ya? Berarti mafhumnya beramal. Wa la fi qalbiyin jamid, tidak masuk juga pada fi'il qalbi yang jamid. Maksudnya bagaimana? Qalbiyan jamid maksudnya, nah barakallahu fikum, maksudnya jamid itu yang enggak bisa disorof. Nah, bahwa isnan hab ta'allam, itu dia lafadznya gitu aja, hab ta'allam, enggak ada hab haba ta'allama ya'allamu lain lagi. Nah, dua ini, nah barakallahu fikum, termasuk apa? Termasuk fi'il qalbi, menyangka atau yakinan itu. Tapi apa? Jamid itu yang tidak bisa disorof. Karena jamid lawannya apa? Mustaq itu yang bisa dipecah. Paham ya? Dipecah dari masdar. Kalau jamid itu yang enggak bisa dipecah. Mahum? Paham belum? Ini antum enggak bisa hab. Apa? Hab enggak bisa. Hab itu aja. Ta'allam itu aja. Ini bukan ta'allam yang fi'il amr ta'allama ya, lain lagi ya. Kalau itu lain lagi, ta'allama ya, ta'allamu, ta'allam. Itu lain lagi. Ini ta'allam di sini artinya yakin atau menyangka. Paham belum? Khusus di sini ini ya. Jadi ini dua-duanya jamid qalbi.
fa innahuma mulazimani sighatul amr, maka kedua-duanya di sini tetap dalam keadaan bentuknya amr, enggak boleh antum otak-atik, enggak boleh. Apa otak-atik itu? Enggak boleh dirubah-rubah. Paham ya? Enggak boleh dirubah-rubah di sini ya. Wa ma'adahuma min afalil bab yatasarraf. Adapun selain keduanya dari fi'il-fi'il bab yang ada di sini yatasarraf, bisa disarraf. Paham ya? Dhanna ya dhunnu, bisa kan? Nanti khusus dua ini enggak bisa. Hatta 'allam, dah itu aja lafadznya. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ya'tu minhu al-mudhari' wal amr wa ghairuhuma. Terkadang datang fi'il mudhari'nya, terkadang datang fi'il amr-nya atau yang selain keduanya. Illa wahaba. Kecuali wahaba, perhatikan. Kecuali wahaba min af'ali tasyir fa innahu mulazimun istighatul madhi. Khusus di sini wahaba di sini termasuk fi'il fi'il tasyir, dia senantiasa terus menerus bentuknya fi'il madhi. Paham ya? Naam, wahaba, wahabtu, wahabti, wahabta, enggak masalah nih fi'il madhi. Fi'il mudhari' enggak boleh. Paham belum? Wahaba yahibu enggak boleh. Di sini ya, tapi ya khusus ini ya. Ini khusus pembahasan ini. Kemudian yang beramal itu bagaimana ya? Hukumnya yang beramal madhinya atau bagaimana? Intinya selama bisa disorof, sorofannya beramal juga. Intinya kalau bisa disorof, sorofannya apa? Beramal juga. Kita lihat. Walitasarifihinna malahunna mimma taqaddama minal ahkam. Dan untuk sorofan-sorofan fi'il-fi'il tersebut, maka dia memiliki na'am barakallahu fikum keberhakan untuk mereka seperti halnya yang telah kita lewati berupa hukum-hukum yang ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka-mereka ini yang bisa disaraf, sarafannya pun juga beramal seperti fi'il madhinya gitu loh. Mafhum? Naam. Wa taqaddamat ba'du amsilati dzari, dan sungguh telah lewat sebagian contoh-contoh hal tersebut. Mafhum insyaallah ya? Kita lihat. Naam barakallahu fikum yang terakhir, karena yang besok karena faedahnya tersendiri, yang besok di yang masalah berikutnya besok ya, yang terakhir dulu. Wa yajuzu hadful maf'ulain aw ahadihima lidalil. Diperbolehkan membuang dua-dua maf'ulnya. Bayangkan dua maf'ulnya boleh dibuang. Na'am barakallahu fikum aw ahadihima, atau salah satu dari duanya. Ewa. Hal dzananta zaidan qa'iman? Na'am. Antum buang dua-dua enggak? Antum buang bahan semuanya itu. Hal dananta zaitan qa'iman, apakah kamu menyangka zait berdiri? Naam. Yang itu buang apa? Semuanya kan takdirnya naam danantu zaitan qa'iman. Yang itu buang semuanya kan? Bisa. Karena ada dalil dengan naam tadi itu. Paham ya? Dengan dalil dengan pertanyaan juga. Hal dananta zaitan maridhan, apakah kamu menyangka zait itu sakit? Naam. Takdirnya apa? Naam. Ayo, paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Nahu, aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun? Mana sekutu-sekutu? Sekutu-sekutu yang apa? Na barakallahu fikum, yang dulu kalian menyangka atau kalian yakini, ayat taz'umun hum syuraka, yang kalian menyangka dan meyakini bahwa mereka adalah sekutu-sekutu. Kan dibuang haknya itu, taz'umun hum. Paham maksudnya ya? Naam. Wa idza qila laka man dhanantahu qa'iman? Apabila ada orang berkata kepadamu, siapa yang engkau menyangka dia itu berdiri? Fatakul donantu zaitan, donantu zaitan, maksudnya donantu zaitan kau iman itu loh. Paham ya? Nah ini kan berarti ada yang dibuang itu. Man donantu kau iman, siapa yang engkau menyangka orang itu berdiri? Donantu zaitan, aku menyangka zait, maksudnya donantu zaitan. Paham ya? Bisa juga itu ya, donantu zaitan, aku menyangka dia itu zait, berarti ada yang dibuang, ada yang dibuang. Paham ya? Nah ay donantu zaitan kau iman, maksudnya adalah aku menyangka zat itu berdiri. Mafhum insyaallah? Naam. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.